Oke, jadi hari ini kita akan membuat kembang goyang. Nah, untuk bahan-bahannya ada tepung beras, ini 2 bungkus. Terus ini tepung kanjinya 1/2 kilo. Baru ditambah dengan gula secukupnya. Ini santan. Santan kental secukupnya. Campur santan 2 biji. Diaduk dengan santan. Tepungnya diaduk. Ambilkan campur tuntungan gayung santannya. Kayung-kayung ini taruh sini. Jadi buang cuci juga, ini cuci juga ya, biar untuk ini dulu. Ini ada yang rongkol-rongkol. Dan untuk cetakan, kita siapkan 2 biji. Dan telur sudah dimasukkan 2 biji, tinggal mengaduk. Proses penyaringan. Sebelum digoreng.
Tian. Urah. Urah sama Kak Tian. Belum masak ya? Belum panas sekali. Kan enggak, di tengah itu memang lengket. Atau kurang apa ya? Minyaknya kurang banyak. Minyaknya. Minyak dulu di ini. Itu angkat itu. Ini udah matang. Ya, oke. Okay. Di atas kuali itunya yang itu supaya keringnya biar minyaknya itu netes ke situ. Taruh sini di pinggirnya. Di pinggirnya ini, ha, letakkan.